Salam takziah buat Didi alias dan 5 anaknya dengan bekas suami, Allahyarham Rizwan Hashim yang menghembuskan nafas terakhir pada 1.57 tengah hari tadi. Sebab apabila pelakon wanita Didi alias memaklumkan berita sedih tersebut di media sosial miliknya. Dalam perkongsian video yang dimuat naik itu, dia dilihat berada di perkarangan Hospital Kuala Lumpur. Pastinya yang paling terkesan atas pemergian Allahyarham ialah 5 anaknya, hasil perkongsian hidup arwah bersama Didi alias. Masih ingat betapa satu keluarga ini, bahagia dan teruja, dapat meraihkan lebaran bersama-sama, selepas 20 tahun tidak dapat berbuat demikian, selepas ibu bapa mereka berpisah. Mengenang kembali detik-detik itu, anak sulung Allahyarham, Nur Daniah, berkongsi momen tersebut pada Mei 2022 di Instagram miliknya bersama ibu dan bapa tersayang. Daniah menzahirkan rasa gembiranya dapat beraya bersama ibu dan bapanya bersama-sama buat pertama kali selepas ibunya berpisah dengan pelakon Rizwan Hashim pada tahun 2002. Siapa sangka, setelah 20 tahun menanti, impian kami untuk beraya bersama Mami dan Daddy akhirnya terlaksana. Terima kasih Mami dan Daddy sebab selalu ingatkan kakak dan adik-adik tentang tanggungjawab kami dengan Mak dan Ayah. Tapi hari ini, setelah 20 tahun penantian, kakak dan adik-adik dapat beraya dengan satu family. Terima kasih sebab buat semua ini untuk kami. Saat yang kami tunggu dari tahun 2002, akhirnya sampai hari ini. Semoga Allahyarham Rizwan Hashim ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. My museum bro. Love. Ya Allah, cantik gila. Wow, goodness. Bawa ayah dia sampai Melaka hari ni. Jangan pakai bikini ya, risau. Risau. Wah, macam resort. Belum apa-apa semua dah terjun. Lagi. Okay, 0.5 dengan ayah tak? Fokus. Oh, satu lagi. Benda simple. Benda paling simple. Upin, nak Ipin, inilah di kemasan ini. Kom tu? Kena tanya aku nak guna. Dia tua-tua bangka tak sedar diri minta dia raya. Kami menunjukkan Selamat Hari Raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.